Yo, what's up, Gupin Pengetuan? Gua Adam, gua Mufti. Nah, kali ini gua bakal bikin video tentang voice over sebuah makeup tutorial. Penasaran? Jangan penasaran. Hai guys, di sini gua Lulu akan makeup. Yeay! Cantik kan? Pertama-tama kita menggunakan sebuah Garnier. Garnier kita olesin lagi di pipi buat mengangkat kerak-kerak yang ada di muka. Ya, dipercepat. Oke, selanjutnya face tonic. Mengkuang. Ya, seperti biasa kita tumpahin face tonicnya sambil diperes-peres ke muka lagi nanti ke jidat sambil secara merata ya. Ya, terus kita pakai sampai merata ke leher, ke sela-sela hidung, ke pundak juga. Terus ke pipi, kita keringan sedikit. Lalu selanjutnya kita pakai lightening day cream. Ya, kita cuil di muka juga sedikit-sedikit. Wangi kan? Panas-panas, tabok-tabok. Ya. Dan dilanjutkan sama sesuatu yang saya tidak tahu ini apa namanya. Yap, kayak pengaplikasian sama di hidung, terutama di tap-tap gitu. Dan tetetetetet, jadi deh smile. Dan dilanjutkan sama Emina Bengkuang. Ya lah, baunya gak enak kayaknya. Ini kita di tap-tap ke jidat mata agar mata kita yang apa sih namanya? Siapa namanya? Nih kita pakai apa lagi nih? Style Emanda. Bukannya keras? Ada keras ya nih kita ke bagian kelopak mata. Dikit-dikit. Nah, enak. Selanjutnya kita pakai maskara sepertinya nih. Iya, pakai maskara. Pakai spidol mata ya. Dikit-dikit. Iya. Di pinggir mata makinya. Oke, kecolok. Oh, nih, jadi nih kayak gini nih. Bagus kan? Hitam kan? Dan dilanjutkan sama bedak. Bedak lagi. Ada dua set kali ini. Kita pakai set yang coklat buat pipi, buat di tulang pipi. Ya, kita blush kiri kanan dan udah jadi. Dan satu lagi terakhir tete. Fokus Mas, fokus. Ya, yaitu dia. Dipercepat dan lanjut sama alis. Ini bagian favorit saya, alis, karena lama bikinnya. Ya, satu jam aja kita pakainya ya. Sebelah udah sampai lurus. Nah, udah jadi nih kayak gini. Nanti pakai bedak lagi nih. Bedaknya ini Steve Free namanya. Ya, ini kita halus-halus dikit. Sayang. Kita dipakai di hidung buat ngalusin. Ya, kan jadi kayak buat finishing ya, di bibir juga dikit. Oh, tidak, ternyata tidak. Ada satu lagi, ada ini spray lagi dengan sama produknya. Ini dikocok dikit, dipukul-pukul ke muka. Kocok. Dan terakhir, lipstick. Biar bibir aku seksi. Tetetetet. Ya, kita buat di luar bibir, kita bentuk bibir kita biar seksi. Dan kita bikin satu lagi pakai produk yang satu lagi yang warnanya orange, merah. Dan 3, 2, 1. Assalamualaikum. Ya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Di sini aku Lulu, aku colok-colok kamu ya, aku langsung upload ya. Oke, sip, dadah. Nah, itu dia voice over kita dalam sebuah pertunjukan seni suara yang telah kita aplikasikan dalam sebuah make up. Ya, keren kan videonya? Dan jangan lupa tonton series kita selanjutnya, Adam dan Mufti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.